Ada seseorang mendengarkan nasihat bahwa ketika ditanya apa ibadah yang paling dicintai oleh Allah, ia menjawab salat. Si Syekh guru menjawablah, adakah ibadah yang lebih dicintai oleh Allah daripada salat? Nah, ada. Apa itu? Idkhul surur fi qalbi akhi, menggembirakan hati saudara kamu, itu paling dicintai oleh Allah. Apalagi ketika dia susah sedih, kita hibur dia, kita lapangkan dadanya ketika dia dalam kesempatan. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Ada seseorang mendengarkan nasihat bahwa ketika ditanya apa ibadah yang paling dicintai oleh Allah, ia menjawab salat. Si Syekh guru menjawablah, adakah ibadah yang lebih dicintai oleh Allah daripada salat? Nah, ada. Apa itu? Idkhul surur fi qalbi akhi, menggembirakan hati saudara kamu, itu paling dicintai oleh Allah. Apalagi ketika dia susah sedih, kita hibur dia, kita lapangkan dadanya ketika dia dalam kesempatan. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Ada seseorang mendengarkan nasihat bahwa ketika ditanya apa ibadah yang paling dicintai oleh Allah, ia menjawab salat. Si Syekh guru menjawablah, adakah ibadah yang lebih dicintai oleh Allah daripada salat? Nah, ada. Apa itu? Idkhul surur fi qalbi akhi, menggembirakan hati saudara kamu, itu paling dicintai oleh Allah. Apalagi ketika dia susah sedih, kita hibur dia, kita lapangkan dadanya ketika dia dalam kesempatan. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah.